Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah nih, kedatangan unit baru dari Mahendra Transport nih. Ini yang akan direpaint, dirombak di karoseri Etos. Nih. Ini unit X Bintang Permata Bunda lagi nih. Ini habis ngambil dari Depok. Wah, ini Jetbus 2. Wah. Wow. Wah, ada Mas Bagus. Ada Mas Bagus S-Ram. Oh, ini. Ada Mas Amri. Mas Bagus. Nah, ini Mas Rian. Mas Rian langsung cek unit yang baru datang. Ini Mas Rian lagi ngevlog juga nih. Ini. Hey. Oke. Ini unitnya nih. Bintang Permata Bunda. Ini bodi Jetbus 2 nih. Lintas Padang ya, teman-teman. Luar biasa. Barang mau sabar harga apapun, kalau di tangan orang yang salah, jadinya sampah. Sampah di tangan orang yang tepat bisa dijual. Semua itu harga ini Mas Dian nih, pas begitu Mas Dian datang banyak banget. Aku nahan sampai berapa banyak gitu. Ya alhamdulillah ya, kita juga sebetulnya gini. Ini aku cerita ya. Aku ketemunya enggak apa-apa. Cuek banget sama Mas Dian, aku enggak tahu Mas Dian itu siapa kan. Ya kan. Di WA juga cuman sekata-sekata gitu kan. Tangan saya tuh jebol semua, Bu. Kan gue sering pakai voice note. Sekata-sekata kan gitu. Udah nyampe di sini. Gua aku udah nyampe. Tungguin, Pak. Aku juga masih di sini. Udah mau pulang lagi, Pak. Karena enggak ada nih, ada yang jaga. Kunci kita kan di sini lama, Bu. Emang Bang, ini karoseri kalau emang paling laku begini. Enggak juga, Pak. Kenalin aja. Kan udah minta maaf dari kemarin juga loh. Disuruh nungguin setengah jam lebih, 2 jam lebih. Lama ya, Pak? Udah di sini. Kemarin banyak yang komen, Mas Rian tampangnya kayaknya agak kecewa gitu. Bukan kecewa, Boy. Gue capek. Kalau gue kecewa, gak mungkin yang ketiga gue masukin sini. Nah, nah itu intinya teman-teman ya. Hasilnya bagus. Mudah-mudahan dijaga kualitasnya ya Mas Yan. Ini kan tadinya dalamnya ke kandang ayam loh. Sekarang di kandang singa. Mas Yan yang tahu loh kemarin ya. Bu, saya gak mau tahu ini interior harus bagus ya Allah. Orang waktu awal sebelum masuk sini kan gue gak tau malas gitu. Masuk ke dalam aja malas. Ngeliatin bisa doang, dalamnya udah malas. Nah, kalau untuk lightingnya Mas Rian, lighting di kabin bagus kan? Kan emang gue minta begitu. Emang permintaan Mas Rian. Yang lighting ini saya hanya bekerja Mas Rian yang masih instruksi ya. Yang dulu gue aku di itu juga. Saya tanya misalnya. Udah kordennya aja berapa juta bu kemarin? 6 juta ya? 6 juta? Wow. Korden doang 6 juta. Waduh. Ya. Jadi teman-teman attention ya itu buat kordeng ya teman-teman sekali lagi. Kan dibilang mahal. Mantep udah. Karena gue selalu pengen memberikan yang terbaik. Tapi emang aku udah ngomong, banyak yang ngomong maksudnya tuh
ini banget deh. Orangnya perfeksionis dia tuh. Aku kaget ya, takut gitu kan. Takut nggak ini, takut nggak mes gitu. Dikasih pilihan ini itu nggak cocok, nggak cocok. Aduh, yang mahal aja sekalian. Oke lah. Memberikan yang terbaik. Ya. Walaupun bisnya nggak bis baru, bis second, tapi kalau apa namanya kalau dirawat dengan baik kan penumpang senang, aman. Hidup gitu. Kalau bis tuh kalau berkelihatan suram, parkir awalnya bukan undang penumpang, undang copet. Oh. Karena terkadang menurut saya sendiri maksudnya harus ada yang namanya prinsip di dalam kabin itu bus itu seakan-akan kita di kamar sendiri ya mas, jadi lebih nyaman ya. Itu yang gitu, paling nyaman. Gitu. Ya. Terang enggak redup gitu. Ya sih mau sih. Enak. Nah. Lampunya kok sedikit. LED-nya Pak kadang nyambung kadang enggak. Segoyang-goyang nih nyambung lagi. Tapi kalau untuk lighting memang hanya di bagian eksterior aja sih. Bu. Lampu bagasi kolok itu aja sih yang enggak nyala ya. Oh, pasien enggak request. Oh, bagasi enggak nyala. Enggak di lampu. Handle-nya. Oh, enggak diganti. Pakai yang lama. Yang lama ya. Kalau diganti yang rusak juga. Ya. Cuma bagasi ada lampunya harus. Kalau buat dibuka kan dipasangin juga masuk. Boleh. Nah. Aduh. Ini enggak ada minum-minum apa sih? Mau tadi saya mau nawarin Mas Rian tuh. Lagi ngobrol lagi. Oh, sesuai request. Ini Mas Rian. Sekian dulu ya untuk sambil ngecek unitnya nih.